Di tengah euforia kemenangan Taliban yang berhasil berkuasa lagi di Afghanistan, kelompok tersebut masih dihantui ancaman dari milisi-milisi musuh yang tak suka dengan capaian mereka. Meski banyak kelompok milisi hingga ekstremis yang menyatakan terinspirasi Taliban, tak sedikit pula yang membenci mereka. Brigade Fatimiyun disebut salah satu milisi yang membuat Taliban ketar-ketir. Kelompok itu merupakan salah satu milisi berbasis di Iran yang disebut dapat sokongan dari Teheran. Brigade Fatimiyun yang berhaluan Islam Syiah terdiri dari imigran Afghanistan yang mengungsi di Iran demi menghindar ancaman Taliban. Saat ini milisi tersebut disebut berjumlah 60,000 pasukan. Dikutip dari Dukselweli, sebagian besar dari mereka merupakan warga Afghanistan dari etnis minoritas Hazara yang selama ini menjadi target persekusi Taliban. Saat Taliban berkuasa di Afghanistan tahun 1996 sampai 2001, ratusan ribu etnis Hazara di Afghanistan melarikan diri ke Iran. Saat itu Iran disebut banyak merekrut para pengungsi Afghanistan menjadi milisi. Kota Fatimiyun kebanyakan berusia 20 hingga 30 tahunan, dimotivasi terutama oleh kekurangan ekonomi dan ketentanan status mereka sebagai imigran. Pada tahun 2019, Amerika Serikat memasukkan Brigade Fatimiyun sebagai kelompok teroris karena memasok dukungan material bagi gerada revolusi Iran. Bergeser sedikit ke timur, Taliban juga memiliki musuh di Asia Tenggara. Ialah jaringan Jamaah Ansarud Daulah, yaitu JAD, yang merupakan salah satu kelompok militan di Indonesia yang berbaiat pada ISIS. Pengamat terorisme Nurhuda Ismail menyebut jaringan JAD cenderung tidak senang dengan kemenangan Taliban di Afghanistan. Nur yang bergabung dengan grup WhatsApp yang berisi kelompok JAD dan Jemaah Islamiyah mengamati sikap mereka atas kemenangan Taliban. Berdasarkan pantauannya, JAD tidak senang dengan kemenangan Taliban karena kelompok itu dinilai masih menggunakan standar barat, seperti melakukan negosiasi dan diplomasi. Sejumlah pihak memang khawatir bahwa kemenangan Taliban di Afghanistan memberikan inspirasi dan motivasi baru yang membangkitkan semangat kelompok radikal di Indonesia. Taliban menang di Afghanistan akan pasti dijadikan motivasi membangkitkan semangat kelompok radikal Indonesia, kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siraj. Sejumlah negara tersebut Amerika memperingatkan bahwa kekacauan di ibu kota Kabul dan Afghanistan saat ini setelah Taliban berkuasa dapat meningkatkan ancaman terorisme di negara tersebut. Amerika menuturkan ancaman terorisme itu datang dari cabang-cabang kelompok milisi dan terorisme yang ada di Afghanistan, salah satunya kelompok afiliasi ISIS yang dikenal dengan ISK atau Islamic State Khorasan. ISK adalah musuh bebuyutan Taliban dan mereka memiliki sejarah pertempuran antara satu sama lain, kata Presiden Amerika Serikat Joe Biden. ISK lantas diakui secara resmi oleh pemimpin ISIS pusat dan mulai membangun basis di timur laut Afghanistan, khususnya provinsi Kunar, Nangarhar, dan Nuristan. Laporan Dewan Keamanan PBB memperkirakan ISK memiliki personil mulai dari 500 orang hingga beberapa ribu pasukan. Meski ISIS termasuk ISK dan Taliban sama-sama beraliran Islam Sunni garis keras, kedua kelompok tersebut jauh dari kata akur. ISIS dan Taliban memiliki prinsip, misi dan visi yang jauh berbeda dari mulai hal kecil, soal penafsiran agama hingga strategi kelompok. Kedua kelompok itu sama-sama mengklaim sebagai kelompok yang mempraktikkan jihad Islam sebenarnya. Dari perbedaan dan persaingan itulah keduanya saling bermusuhan dan pernah terlibat pertempuran berdarah sekitar tahun 2019 lalu. Bagaimana reaksi ISIS ketika Taliban menduduki Afghanistan pada 15 Agustus lalu? Tidak baik. ISIS bahkan mencela kesepakatan Amerika Serikat dengan Taliban pada awal tahun 2020 yang mengarah pada penarikan pasukan asing di Afghanistan. ISIS menuduh Taliban mengabaikan tujuan jihad.